Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini akan melakukan unboxing dan review Hot Wheels Classic TV series Batmobile. Nah, tapi si Batmobile kali ini versi yang GB, versi yang imutnya. Bagaimana detail dari diecast Classic TV series Batmobile yang udah di form ini, kita dengarkan dulu pesan-pesan dari Bang Ipul berikut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya nggak ketinggalan update kalau ada video baru. Langsung aja kita lihat kemasannya seperti Hot Wheels pada umumnya. Di situ ada logo Batman Classic TV Series, logo Hot Wheels, logo DC, dan ini mobil urutan 78 dari 250 untuk tahun ini kali ya, kurang paham juga kalau yang seperti itu ya. Lalu ada ilustrasi Batmobilnya yang dalam bentuk sudah menjadi cute seperti ini, ada logo Batman, tulisan Batman, dan di sini ada Classic TV series Batmobile. Ada tulisan 3 plus, logo metal, dan ini kartnya ketumpahan minyak kayu putih. Nah, biarlah karena dibongkar ini juga. Tampak belakangnya seperti ini. Inilah mobil ketiga dari 5 mobil untuk Hot Wheels Batman. Langsung aja kita bebaskan. Dan ini dia, nampakkan si diecast Classic TV series Batmobile dalam bentuk super deform. Lucu ya. Tampak depannya seperti ini, ada grillnya yang dicat hitam kayak gitu ya, overall warna hitam sih si Batmobile Classic TV series ini. Dan saya setuju sama teman saya yang punya channel sebelah, kalau si Batmobile ini depannya kayak Darth Vader ya, tipis-tipis mirip lah. Lalu detailnya seperti ini, kita bisa lihat ada lining warna merah di bagian atas bawah, lalu di sampingnya juga ada, lalu ada logo Batman, logo kelawarnya di sini. Di sini juga ada. Dan ini untuk detail di kap mesinnya. Kacanya warna dark smoke. Lalu kita bisa lihat di sini interiornya kayak gitu, simple aja. Tampak belakangnya kayak gini, ini ada knalpotnya. Ini siripnya. Lalu di bagian belakangnya ada logo Hot Wheels seperti itu. Ini ada detail dari strobe lampnya atau lampu rotarinya yang kena cat warna hitam juga, dan harusnya ada dua lampu di sini warna kuning. Kalau mau detail catnya warna kuning, tapi mungkin si Hot Wheels nggak mau ribet, jadi timpa aja langsung pakai warna hitam. Untuk velgnya palang 5 seperti ini di chrome, dan untuk body base nya dia dari plastik. Oke, sekian dulu unboxing dan review singkat Classic TV series Batmobile dari Hot Wheels kali ini. Semoga
video kali ini bisa menghibur dan menjadi refleksi buat kalian, apakah kalian akan hunting dan mengkoleksi diecast ini. Dan bagi yang mau hunting, silahkan hunting di minimarket-minimarket kesayangan kalian. Mohon maaf bila ada salah kata pada saat unboxing dan reviewnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Bye-bye.